Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran rahimahumullah. Nama saya Aris Fauzin. Saya mulai bergabung di pesantren Al-Quran di Hijabullah Syafi'i sekitar tahun 2013. Saya di sini membimbing putra-putri yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran, dan kita mendapat keberuntungan syafaatnya Al-Quran di yaumil qiyamah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kasriyadi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, bergabung di pesantren Asyafi'iyah Pulau Air Sukabumi kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan diminta untuk membimbing anak-anak membaca dan menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Satu-satunya kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh orang di dunia ini adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan yang paling banyak membaca Al-Quran tentunya adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh santri-santriwati yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah memelihara kemurnian kitab suci Al-Quran tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ahmad Syazili yang berasal dari Sukabumi. Saya mengabdi di pondok ini kurang lebih sudah 10 tahun. Alhamdulillah, saya bisa bergabung dan mengabdi di pondok ini dan membimbing anak-anak dalam belajar Al-Quran dan tahfidzul Quran. Saya sangat bangga dan bersyukur bisa bergabung di sini karena bisa melihat anak-anak di sini semuanya pada hafal-hafal Quran. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya para santri di sini menjadi santri yang hafidz dan hafidzah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Juga saya memotivasi kepada semua para santri agar senantiasa dan rajin selalu di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, maka nanti di yaumul qiyamah orang tuanya akan Allah berikan tajun, yaitu mahkota. Untuk itu, kepada semua santri, barang siapa yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya, maka hafalkanlah Al-Quran dengan serius dan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.